Verrel Bramastra peluk Natasha Wilona, putra Vena Melinda ungkap niatannya. Berita selebritis terkini, Verrel Bramastra tiba-tiba memeluk Natasha Wilona di depan umum. Diketahui bahwa Verrel Bramastra dan juga Natasha Wilona masih menunjukkan kemesraan di depan banyak orang. Seperti belum lama ini, Verrel Bramastra memeluk Natasha Wilona di depan publik. Momen tersebut berlangsung dalam acara talk show Natasha Wilona bersama dengan para penggemar pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Beberapa artis hadir untuk memberikan dukungan kepada Natasha Wilona. Satu di antaranya ada Verrel Bramastra yang hadir seusai acara. Putra Vena Melinda tersebut datang secara tiba-tiba dan membawa bunga untuk Natasha Wilona. Verrel Bramastra juga memeluk mantan kekasihnya itu di hadapan banyak orang. Menurut Verrel Bramastra, dirinya bangga kepada Natasha Wilona karena sosoknya menginspirasi. Acara ini adalah jumpa penggemar dengan artis-artis yang memandu di berbagai konten iWill Network seperti Al Ghazali, Akina Fathia, Brandon Ehan, Elena George, dan masih banyak lagi yang turut hadir. Sebagaimana diketahui bahwa Natasha Wilona dan juga Verrel Bramastra telah menjalin asmara cukup lama. Verrel Bramastra baru-baru ini mengambil pekerjaan menjadi model pakaian dewasa. Reaksi Natasha Wilona langsung kaget. Verrel Bramastra mengungkapkan keputusannya menjadi model pakaian dewasa. Hal itu juga diketahui oleh Natasha Wilona sendiri.